Halo fam, ketemu lagi dengan gue di channel Streamer Koplak. Jadi gini ceritanya fam, gue kan lagi hobi main game NFT nih. Terus sambil gue menunggu Widiland yang akan launching nanti tanggal 22, fam, gue tuh browsing fam, gue tuh bener-bener imajinasi gue sendiri. Gue mencari game horse racing fam, atau balap jaran fam, di Google fam. Dan akhirnya gue ketemu ada 3 game race horsing atau horse racing yang NFT. Nah, sekarang kita bahas tiga-tiganya yuk fam. Nah, cuman karena gua hari ini mau bahas 3 game, jadi gua nggak terlalu detail per game ya fam, karena gua lagi memilih nih fam dari 3 game ini mana yang nantinya akan gua mainkan. Salah satu aja fam, karena duitnya nggak banyak fam, dan ingat harus RUPS fam. Tim teman-teman gua harus pada setuju. Oke, kita mulai yang pertama gua ketemu di dunia horse racing NFT adalah game ini fam, Z-Run. Ada yang pernah dengar belum fam? Game ini fam, kalau gua lihat dari YouTube fam, udah dari setahun yang lalu fam, konten-konten kreator ngerjain game ini fam. Sayangnya gua baru tahu. Nah, jadi bisa kemungkinannya gini. Kalau gamenya udah lama nih, kita mau masuk sekarang masih oke nggak nih? Harga-harga barang-barangnya nanti yang harus kita beli item per itemnya udah naik apa belum nih? Tapi di sisi lain, kalau game ini udah bisa bertahan 1 tahun, wah berarti dia pembayarannya lancar dong. Berarti koinnya bagus dong. Kalau nggak orang-orang udah pada ninggalin kan. Beberapa kita tahu game yang bahkan gua mainin umurnya nggak sampai 2 bulan, fam. Ini bisa 1 tahun, fam. Z-Run yang pertama, fam. Nah, ini kalau kita lihat nih, kayak gini mainnya. Ini gua nggak tahu nih, gua udah coba klik tapi nggak keluar suaranya. Tapi intinya mainnya kayak gini, fam. Keren ya. Ini Spurs Golden Mile ini ada ini tracknya fam, di dunia nyata fam. Wih ketat ya, mana yang warna oranye kok nggak menang. Seru ya, gue ngebayangin kalau kita bisa beli bibitnya, kita bisa bikin stable-nya, kita bisa breeding kudanya, kita bisa kasih makanan yang terbaik, lalu kita lombakan dia. Wah siapa tuh yang punya pasti seneng tuh. Oke fam. Ini contoh-contoh track yang bisa diikutin, fam. Ada di Coventry kelas 4, biayanya $10. Di Paris biayanya $2. Wih, murah ya, fam. Denver biayanya $2. Coba kita klik. Kita nggak punya kuda, sosokan, fam. Enter. Wih. Udah diregister 12, fam. Kita bisa klik kudanya, fam. Lihat, win. Ini menarik nih, gue belum ngerti nih mekanismenya. Ini maksudnya apa nih? Ijo yang panjang ini apa, yang pendek ini apa ini? Price money-nya 1854 fam. Bayangin fam kalau juara fam. Oh, bukan. Ini kuda Nakamoto fam. Nakamoto ini breedingan kuda terkenal fam di dunia balap kuda. Lu browsing deh fam. Nakamoto ini terkenal. Dia sudah memenangkan $1854 fam. Dari 5 pertandingan terakhir ranking 12, 5, 4, 1, 1. Oh berarti ada progres ya fam ya. Secara overall dia 300, 47, 32, 20. Wih, wah asik fam. Ini ada yang breedingannya itu apa namanya? Kayak kalau anjing tuh kan ada poodle, terus ada apa? Toys poodle, ada French Bulldog. Nah, kalau di kuda balap nih ada Nakamoto, Vini. Nah, tapi kebanyakan dari Nakamoto ya, memang Nakamoto terkenal fam. Ini apa gen-gen juara ini. Nah, ini kalau ini nama kudanya. Kalau ini gua enggak tahu nama stable-nya fam. Oke, berarti benar ya. Ini seperti ini mainnya fam. Z-Run ini udah 1 tahun lebih nih. Cuman gua kan lagi mempelajari. Kita langsung ke arah ininya aja fam. Mau White Paper getting started. Oke, gue udah klik. Nah,
Welcome to Zetran, the number one horse racing game on the blockchain. Ya, number one, orang tahun lalu cuma dia sendiri, gimana nggak number one ya, fam? Oke, jadi kita bisa ada 5 cara untuk menjadi Zetran expert. Start today by creating a stable. Tentunya kita pasti bikin stable-nya dulu. Lalu kita beli resource bibitnya. Kita racing pakai horse kita, kumpulin duit, kita breeding, fam. Kenapa? Karena kalau kudanya belum top nih, kuda belum juara, biasanya nggak ada yang mau breeding. Begitu juga dengan kuda betina, fam. Kalau belum juara, biasanya nggak mau di breeding, fam. Nah, nanti kita racing, baru kita nanti di sini akan belajar understanding racing class progression and scarcity, atau ke tingkat reran. Kalau scarcity itu maksudnya bahwa tingkat kekhususan, kespesifikan. Oke. Di sini ada caranya kita create stable, pasti pakai MetaMask, duitnya berapa belum gue dalemin ya. Ini pasti Zetran walletnya, dia jalannya di bawah jaringan apa ini? Jaringan Polygon. Polygon Network, bener ya. Dia jadi pakai Ethereum mata uangnya ya, wallet fax-nya. Ini gue mungkin gak terlalu mau tahu dulu ya. Withdrawing fund, ini semua pasti jelas karena game ini udah bertahan 1 tahun. Kalau enggak, pasti udah ditinggalin orang, fam. Sekarang yang lebih penting adalah ini, bagaimana kita membeli. Oh, di OpenSea, fam. Seperti orang Indonesia yang lagi terkenal, fam. Gozali, fam. Dia juga di OpenSea, fam. Nah, hujan, fam. Oke. Jadi, kudanya bisa dibeli di OpenSea. Nanti kita pasti harus ada link-linknya ya, pasti ya. Nanti kita mau beli kuda ini di OpenSea yang mana. Dan ini kan NFT, jadi nggak mungkin ketukar ya. Karena, dia kan spesifik secara digital, unik ya. Oke. Terus importance of genesis resources. Gue pengen tahu ada berapa gen. Oke, jadi di genesis resources ini dia ada genotype dari Z1 sampai Z10. Z1 mestinya yang paling superior, ya. When you have a non, kalau kita punya yang non genesis, dia masih bisa menurunkan kemampuan dari parents-nya untuk menjadi top performer regardless of its breed type. Oke, jadi kita bisa membuat atau membreeding kuda juara dengan kita mengidentifikasi dulu superior resources-nya to breed with them with when they appear. Oh, jadi kalau di start marketplace ada kuda juara, ya kita bayar dia untuk dikawinkan dengan kuda kita yang bukan juara, fam. Tujuannya untuk menghasilkan, pasti nanti ada probability-nya, kuda juara. Jadi cara mainnya seperti itu, fam. Ini breeding a champion, creating more unique NFT, pastinya creating a super code. Nah, ini istilah apa ini, fam? Ya. Champion's resources, kita pengen tahu dulu. Di sini ada DNA profile, performance history on the track. Each offspring is born with a new DNA profile. Tentunya ya, begitu kita punya anak kuda yang dilahirkan dari orang tuanya, akan menimbulkan bloodline yang baru, genotype yang baru, breed type yang baru, dan coat color yang baru. Code color apa gue pengen tahu juga. Jadi you can extend your holding of unique. Oke, super code. Oke, ini ada creating legacy. How to breed. Nah, how to breed. Nah, jadi kita pertama kita masuk ke stable kita di Zetran. Kita bikin nama, email kita. Kita sign in. Lalu kita pilih kuda kita. Kalau laki-laki itu colt dan stallion, kalau yang perempuan itu filly or mare. Nah, racehorse. Jadi sekarang kita lihat, jadi kalau kita mau ngawinin kuda kita harus antara colt stallion dengan filly or mare. Ya, ini prosedurnya ya, fam. Kalau nanti kalau misalnya kita udah oke ya. Tentang genotipenya ini ada Z1 Z10-nya ini yang superior yang mana? Superior mestinya Z1. Jadi Z1 ini tidak bisa dilahirkan harusnya, fam. Karena kalau kita kawinkan Z1 dengan Z1, dia akan jadinya Z2. Logikanya begitu, kan? Cuman gua nggak tahu nih, bener nggak dia berjalannya seperti itu? Within Zetran, there are 4 bloodlines. Ya, ada 4 darah. Garis darah, keturunan. Nakamoto, Sabo, Fini, dan Battery. Each bloodline possess different qualities that... From the outset, bloodline plays the most significant role in contributing to a resource overall ability rating. The more sought after a bloodline is, the greater chance of success.
ya tentunya Nakamoto sama Nakamoto jadinya Nakamoto, Nakamoto jadinya sama Sabo, Sabo Vini, Vini yang bawah, Sabo Nakamoto jadinya yang bawah. Ini udah pasti, ini kita bisa tahu ya. To preserve the value of bloodliness, ya, such as Nakamoto kan, will be more expensive to breed than the more common. Karena kita Nakamoto butuh Nakamoto juga, yang punya Nakamoto pasti mau ngebreednya mahal kan. Tuh, tapi individual bloodline is weighted-nya Nakamoto 180% yang paling tinggi, Fem. Sabo nomor 2, Vini, Batterin. Next, genotype. Ini kita bahas yang Z1. Nah, Z1 is the rarest and gives you the highest chance of having a top performing race horses. Ya, genotype-nya max out-nya itu Z268. Jadi kita bisa kawinin banyak, Fem. Ya, Z. Nah, it is impossible to breed a Z-run resource with a genotype of Z1. The lowest possible outcome of an offspring genotype is Z2. Ya, Z1 sama Z1 kawin jadinya Z2, Fem. Oke. Ini idenya. Ini kalau tadi ada bloodlines-nya, ini ada genotype-nya. Breed type-nya. Wah, keren banget ya. Game-nya rumit banget, Fem. Game-nya rumit banget, Fem. Ini asik, Fem. Genesis, Genesis Legendary Exclusive Elite Cross Pacer. An all early release Genesis resources Z1-10 at the purest are the purest breed and cannot be reproduced. Limited. Genesis breed of horses sold by Zetran and they play a pivotal role in determining a racehorse racing ability. Jadi kalau kita masih bisa kesempatan, kita harus ngambil yang Genesis ini, Fem. Tapi gua rasa harganya udah mahal, Fem. Kalau harganya udah mahal, kita cari game yang berikutnya. Mungkin ada yang lebih baru, Fem. Nah, kan gua ada 3, Fem. Tenang dulu. Ya ini coat color-nya. Nah, ini ada persentasenya nih. Kalau nanti gua udah putuskan mau main game-nya yang ini, gue pasti akan perdalam soal ininya. Breeding pairs kali breeding rarity sama dengan offspring coat color. Nah, pasti coat color-nya itu kita maunya mencapai yang tertentu supaya kuda kita lebih bagus. Wow, cakep ya. Jadi dia bikin coat color-nya ini ada di generasi ini. Neptune, Earth, Wild, Moon, Fury, Classic, Mythical. Mystical, ini ada angka-angka di depannya nih. Mungkin angka-angka rarity nih. Nggak ada yang satu soalnya. Gede-gede semua. Coat color rarity is defined as an intended number of Nakamoto Z1 Genesis resource that have that particular coat color. Oke. Moon color group, cakep. Jaran. Kie isine jaran. Genesis resource, dia tidak punya parents ya, karena dia Z1 ya. Dia dibikin oleh, dia adalah galur murni bahasa biologinya, dibikin sama Zetran di sini. Ya. Oke, ini kita udah lihat login, bloodline, genotype, kita udah sampai Genesis, color, breeding limit. Breeding limit, kita lihat. Oh, satu kalau yang lakinya sebulan bisa 3, setahun bisa 36. Wah, laki. Perempuan ya sekali 12, capek dia. Rising in-house breeding. If you own female and male, kita bisa breed sendiri. Tapi kita masih tetap harus menempatkan kudanya di stud farm. Nah, kita bisa tentukan minimum price-nya. Nanti kita perdalam ini kalau kita udah putuskan untuk main ya. Ini sih biaya-biaya yang kita pasti keluarkan. Ya, tapi gameplay-nya kita udah tahu rumit ya. Semakin rumit, logikanya semakin bisa bertahan lama game-nya. Ini Zetran seperti ini ya. Currently the best breeding price is 0,045 ETH. Berarti kalau 0,05 itu kan 0,5 kan 1 ETH 46 juta. 0,1 ETH 4.600. Bagi 2, 2.300, Fam. Gila, Fam. Lumayan, Fam. Nah, kalau Nakamoto kita mau kawinin 0,081, Fem. Hampir 0,1 atau 4 juta lebih. Nah, stud owner will receive 40%, stud owner will receive 48%, hari ke-7 56%. Nanti kita akan perdalam ini kalau memang kita putuskan untuk main. Ini best price. There are many variants with the breeding possibility. Kita ada formulanya, bloodline weighting kali 80%, breed type weighting kali 20%, breeding with your own stable discount if available, if applicable, kalau kita punya stable-nya.
Rumit fam, asik fam. Semakin rumit game itu, seharusnya semakin asik kita untuk pelajari. Karena berarti akan terjadi banyak sekali kemungkinan dan orang akan kemungkinan bosennya kecil, fam. Itu penting. Kalau bikin game terlalu simple, main sekali dua kali orang tamat, bosen. Tapi kalau kita main ini kok nggak jadi-jadi, kok nggak jadi-jadi, terus. Tapi di sisi lain, itu ngabisin duit juga, fam. Karena ini game NFT, fam. Jadi kita investasikan uang dingin, fam. Kita kalau bisa dikalkulasi dulu dari pertama, gue juga nanti akan kalkulasi kalau gue memang putuskan untuk main, berapa kira-kira budget yang gue perlukan. Jangan sampai nanti kita udah terlanjur kecemplung, kita keluar, ludes. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang rasanya belum perlu gue tahu dulu. Ya, how to enter a race? Ya, bayarlah, ya nggak? Oke, okay, tuh ya India, wah tuh kan stack apa stack-stacknya itu untuk balapan itu ada fam di dunia nyata fam. Nominatnya tuh ditentukan dari mana gue nggak tahu nih, mungkin dari gen kudanya udah ada ininya unggulan non unggulan statusnya ya. Free buy in, kita harus beli nih mungkin kayak minumannya, kayak jokinya, ya. Oke, ini game udah banyak yang bahas, fam. Jadi mungkin sudah terlambat, tapi yang paling aman, fam, karena ini sudah dimainkan oleh banyak orang, fam. Nih, ada lagi balapan di sini, kita coba lihat, fam. Go. Ada yang nomor 8 tuh warna oranye. Wih, nomor 3, pink. Wih. Ini siapa sih yang buat gamenya ini kayak game zaman dulu ya? Asik juga ya dengan adanya game NFT ini, game-game retro-retro jadi hidup lagi. Wih, ngejar tuh, mau ngejar. Hijau. Wih. Hijau menang. Apa ya? Oke, seperti ini mainnya, fam. Sekarang kita maju ke game yang kedua, fam, yaitu adalah ini, fam, The Race. Oke, fam, The Race ini, fam, ini dipromosikan oleh orang top, fam. Ya, gue demen juga sama dia di zaman dulu, fam. Penasaran nggak siapa orangnya, fam? Kita lihat ini, fam. About. Michael Owen, fam. Michael Owen. Kasian ya dulu Michael Owen ini sempat cedera ya di Liverpool, di tackling keras banget sama lawannya, gue lupa siapa lawannya itu, buset sampai cedera dia dan udah terus pindah ke Madrid, karirnya udah nggak pernah bagus lagi dia. Michael Owen, fam. Oke, jadi Michael Owen adalah salah satu konsultan horse racing di game The Race ini. Gue nggak tahu kenapa dia pilih Michael Owen, apakah karena dia jago main, jago tentang kuda, atau dia itu suka balap kuda. Sayang ini mukanya kartun semua, fam. Graphic designer at The Race. The Race, community manager. Wih, wayu. Nah, ini kita lihat founder, CEO. Lah, kenapa CEO-nya malah nggak ada? Aneh. Wah, aneh, fam. Ini The Race, founder and CMO The Race. Mana orangnya? Oke, fam, kita lihat dulu aja deh. Prinsipnya dia ada kuda, ya, ada area di sini. Kalau
Setran tadi kan kita cuman bisa beli stable kan ya. Kalau di sini kayak kita bisa punya ininya nih, Fem. Track balapnya nih, Fem. Kayaknya, Fem. Kita lihat ininya dulu, NFT horsesnya dulu. Coba pengen tahu, Fem. Kalau kita ambil dia ada apa aja nih? Ada tier-nya Omega, generationnya Gen 0, berarti yang awal ya dijual berarti ini. Sexnya Stallion, cowok. Breed Appaloosa. Nah, gua gak tahu kalau ini breed-nya. Tingginya sekian, beratnya sekian, warnanya ini, gua nggak tahu nih yang mau, apakah warna di sini mempengaruhi kecepatan, apakah mempengaruhi stats atau statistiknya. Ya dia ada tanda di pahanya crypto.com, cuma di stempel lah. Karena ada lahir udah ada gituan. Ih, Pac-Man. Emang kalau game NFT ini inspirasinya pasti game-game retro, fam. Wih, bisa dilihat kudanya, fam. Ganteng, fam. Oke, ya ini seperti ini. Kita langsung masuk dulu ke white paper. Ini koinnya pakai DERC ya, fam ya. Tung iseng nih lihat yuk. $2.88 Fem, masih oke. Dan dia pernah 3.03 turun 2.8 tapi masih sedikit ya, kecil turunnya, dan masih ada kecenderungan naik lagi, naik turun, jadi masih oke ini koinnya. Gamenya juga belum launching ya. Ini Dart tadi yang gua klik, kita tiket redeem kayaknya kalau kita mau masuk ke pertandingan. Nah, wow, dia kita bisa main di Ethereum Network, bisa juga di BSC Network. Dia terbuka sekali, fam. Wow, cakep, fam. Sekarang kita coba masuk ke ininya. Race pasti belum dong ya. Ini kan beta race nih, beta race open for all. Kita coba register 16, open for all. Price poolnya 45 DERC, 45 kali 2 $90, berarti kurang lebih 1 juta, masih oke, fam. Di sini registernya karena gua nggak punya kuda, jadi gua nggak bisa ikut main. Cuman kayaknya menarik juga, fam, ini, fam, race. Cuman kalau daripada kita setengah-setengah, lebih kita pastikan dulu kalau memang kita mau main, baru kita register, fam, duit kita masuk. Tapi sebelum gua yakin, maka kita akan lanjut dulu untuk pelajari game ini, fam. About. Oke. Okay. Di sini the race, horses, horse breeding, in-game horse, marketplace, kita masuk ke ininya. Nah, ini dia roadmap-nya, fam. Nah, Januari dia baru mulai, Februari nanti baru ada single side staking NFT-nya, spin the wheel mini game, mystery NFT sales for DERC, DERC, listing expansion, hippodrome with turf and synthetic surface, tournament with special prize pool. Ini baru nanti Juli baru kita bisa balapan di different land. Joki NFT keluar di bulan Maret sampai Juni. Oke, jadi perjalanan game ini masih panjang, fam. Orang yang berperan juga sangat banyak. Ya nggak mungkin ya program serumit ini dikerjakan oleh orang yang sedikit. Backers partnernya di sini ada banyak, tapi gua nggak tahu semua ya. Binance sih pasti dukung kalau koinnya naik. Cuman Kiros Ventures, Animoca Brands, Hillrise, ini ada perusahaan Cina, Reblox, kita nggak tahu ya. Masuk ke white paper. Ya. Di sini the race itu NFT is a new type of digital asset, kita udah tahu ya. Jadi ini kita bisa beli dan breed NFT horses dan horse races in your own hippodromes for actual profit. Kita bisa beli hippodrome-nya, fam. Cuman gua nggak tahu harganya berapa ya. Pasti mahal, fam. Kita lihat di sini. Nah, mereka ini pede banget ya kalau the race ini. Dia bilang horse racing is expected, ini di dunia nyata ini maksudnya dia nih, to become the leader of the sports industry, bahkan even bypassing the current worldwide market leader football. Jadi mereka memprediksikan bahwa di dunia nyata ini kedepannya horse racing ini akan lebih besar dari sepak bola, fam.
ya. Cuma memang selama ini kan kalau horse racing ini kan terkenalnya jelek ya. Tipuan lah, jokinya dibayar lah, money laundry lah, tax fraud lah. Nah, itu bahkan ada filmnya loh, The Corruption of Racing. Ya. Nah, jadi ini game berusaha mengklirkan semuanya itu bahwa horse race itu bisa bersih, bisa fair, bisa sports. Jadi di sini kita ini bahasanya dia ya, dia pasti 100% fair and transparent yang seperti gua bilang. Nah, sekarang kita langsung lari ke ini dia ada prediksi-prediksi bahwa dunia ini video game ini bahkan sampai 3,07 billion prediksinya tahun 2023. Jadi kenapa kita nggak kembangkan gitu dengan memasukkan unsur horse racing ke dalam game, fam? Nah, ini di dunia, fam. Europe itu memegang hampir 50%, USA hampir 30%. Sisanya dibagi antara Kanada, UK, Australia, dan China, fam, untuk dunia horse racing. Kalau di Indonesia, di sini mungkin masuknya sabung ayam, fam. Keren, fam. Conclusion. The video gaming industry is booming and expected to rise exponentially in the following decade. Horse racing is expected to become the leader of the sports market by passing football that held its position as the most popular spectator sports for decades. KFM, nih, the race core feature-nya, kita coba lihat. Nah, ini the race is first decentralized blockchain-based race horse platform that joins million of race horse enthusiasts in community. Ya, memang orang yang tertarik dengan horse racing ini banyak. Lah, gua aja lagi diem-diem aja browsing-nya nyari game NFT race horses kok dan ketemu. Nah, ini kita ada kalau dia ini French Trotter, Arabian Horse sama American Quarter Horse. Ya, every NFT-nya visible and hidden characteristic. Jadi ada yang tersembunyinya, speed dan stamina. Terus cara kita taunya gimana? Speed and stamina are the key factor of winning the race. Speed and stamina can be speculated from horse appearance, bloodline. Oh, jadi speed dan stamina itu kita bisa spekulasikan dari horse appearance, bloodline, sama previous race statistiknya, fam. Jadi nggak terlihat nyata, fam. Nah, jadi ini nggak kelihatan nih horse properties ini. Racing cooldown 5 menit, 20, sex male, mixed breed, generation 4. Physical datanya ini kita yang bisa pakai patokan ini. Dari sini kita ngira-ngira staminanya. Apa ya jadi rahasianya ya? Mungkin matanya merah? Ah, ini mah tetesin obat mata, kelilipan debu dia. Body type-nya fit, oh ya nggak kayak gua, fat. Oke, di sini horse breeding-nya sistemnya seperti ini. Oke, ini ada genetik algoritmnya. Nanti kalau misalnya kita udah memang putuskan momen ini, kita perdalam, fam. Sekarang kita lihat sekilas dulu. Nah, lu tolong klik di kolom komentar di bawah ya, fam, ya. Kalau ada ide misalnya suruh gua main yang mana, yang ini, yang itu, atau yang udah pernah coba, share dong pengalamannya dong, fam. Kalau misalnya lu punya channel YouTube, lu kasih dong linknya ke gua pengen nonton, fam. Yang apa main gamenya ini dari mula, dari belum main sampai akhirnya udah horse race, bahkan kalau udah menang, fam. Nah, set amount of horse participate. Jadi semua kuda bisa berbalapan di hipodrome dengan harga yang ditentukan, ada fee-nya. Nah, winning kuda yang menang itu akan mengkolek berapa persen dari semua partisipan duitnya ya, fam ya. Ini ada kuda Michael, nomor dompetnya ini, horse properties-nya ini, speed 3 dari 100 nih, additional bonus rainbow horseshoes, chance of winning 1%, kecil ya. Soalnya speed-nya kecil. Oke. Sekarang hipodromnya, ini apakah hipodrom yang berbeda-beda akan mempunyai efek misalnya kasih lebih susah capek, lebih gampang capek. Kalau kita punya token lebih dari 5.000, 5.000 itu berapa, fam? DERC tadi 2 dolar, 5.000 berarti 10.000, fam. 100 juta. Guarantees you a right to administrate hippodrome races. Therefore, are called bookmakers. Kita pun sih punya 100 juta, tapi fam. Bookmaker choose how and when to host the races in their hippodrome. Oke ya, the bookmaker control the race, entry fee dan winner's prize fund. Oke, cuman di sini kita belum bisa lihat ya, fam, seperti apa mainnya. Dia baru jelasin tentang gamenya.
Tapi kelebihannya itu adalah game ini masih baru, fam. Jadi masih pasti harga kita masih dapat lebih rendah dan peluang untuk bertahan lamanya lebih besar. Oke, ini dia cerita tentang controlled RNG teknologinya dalam hal membiakan kudanya. Ya, ini third party betting and streaming solution, ini nggak boleh, fam. Oke, quarter 3 2001, The Rest Coin Launch IDO udah, pre-order NFT Horses kita udah kelewatan, All 3D Model Element kita udah lewat ya semua ini ya. Yang kita bisa ambil sekarang adalah ini Breeding Smart Contract udah, Rest Launch-nya, Animated-nya udah ada contoh, berarti kita belum pernah lihat Full Platform Launch. Nah, ini kita masih ada nih, Auction System Integration juga masih ada, Hippodrome Launch berarti belum, masih ada kesempatan buat kita. Buat Sultan-Sultan yang nonton video gue yang mau invest di Hippodrome, cerita-cerita ya, siapa tahu nanti gue bisa ikut balapan di track Lulu The Race Coin. Dia di ERC20 ya, berarti Ethereum jaringannya ya. Tapi tadi ada pilihan Binance ya. Karena kita dari breeding, trading, NFT horses, participating in races, hosting races in Hippodrome, selling analysis and prediction. Oke, ini kita nih jumlah koin yang bisa kita dapatkan. Token holder benefit, kalau kita pegang tokennya dia ada VIP early access to the platform, VIP early access to the NFT first invite. Oke, monetization-nya NFT asset sales, in-game advertisement. Oke, fam. Ini standar dia semua. Pasti bagus-bagus. Token holder monetization udah, scaling for the expansion-nya. Oke. Sekarang kita tutup ini. Kita lihat the race, pertandingannya apakah ada contohnya. Oke, fam, cuman di the race ini ada isunya, fam. Game-nya legit or scam? Ya, jadi di sini dia ada orang yang memasukkan bukti-bukti ya. Ya, apa itu the race, dia bilang nggak bisa diklik, terus manajemennya ya ini nggak bisa diklik, people-nya di Lithuania, orang Lithuania biasanya cakep-cakep ya, dan semuanya nggak ada pernah pengalaman di dunia game ini. Jadi ini ada red flag ya, kita harus hati-hati nih menurut dia. To be listed in 3 exchange, GTO, Uniswap, and Pancake. Let's focus on discussion. Wah, dia ternyata 0,15, mahal ya. They ban all the user who ask about it. Tapi kan itu bukan gua, jadi itu kan nggak ada buktinya ya, cuman bisa ngomong-ngomong aja ya. Oh, ini ada red flag yang mereka kabarin ya. Delete message-nya ya. Jadi the race ini banyak ininya ya, fam ya. Banyak triknya, fam. Jadi kalau udah ada kata-kata begini, gua serem, fam. Ya, kita pas aja. Jadi kita pilihannya antara Z-Trend atau yang ketiga kita lanjut lagi, fam. Horse Racing Metaverse. Ini benar-benar masih baru, fam. Makanya gua bahas terakhir.
cryptohorses.club. Ya, kita langsung lihat white paper-nya fam. Ya. Kita langsung lihat wallpaper-nya fam. Crypto Horse ya is an online horse racing game built on BSC. Ya, paling enggak BSC network udah punya gua ya fam. Horse City, dia di Horse City. We have planned an entire city for the horses later in quarter 2 2022. Jadi masih ada peluang buat kita ya. Dan kalau dia bilang ini Horse City, berarti kesannya ini lebih, kata gua sih ini lebih user friendly ya. Pasti dia akan lebih cartoonized, fam. Dicatat Crypto Horses to create the first truly decentralized cross-platform community driven and develop a play to earn gaming metaverse of its kind. Market skenario-nya dia bilang very cepat, very cepat, slow digitalization. Udah, langsung kita lihat ini aja, fam. Kita lihat main website-nya dia kasih, Twitter semua ada, Discord, Instagram, Telegram ada semua, MetaMask download dia pun ajarin, external link-nya belum. Crypto Horse lawan yang lain, dia sebut apa ini? Crypto Plan, Crypto Ship. Oh, ini satu grup ya, Crypto Horse, Crypto Plan, Crypto Ship. Berarti yang pengembangnya ini ya. Pengembangnya kita lanjut dulu deh. Ya, ini Crypto Horse tuh dia training mode ini semua sama, tapi 2D 3D-nya dia ada, voting ada, yang ini semua enggak ada, ini semua ada ya. Ya, Edge Coin gameplay. Dia bikin Crypto Horse ecosystem, ada speed, strength, energy, durability, gender kudanya ya. Kita bisa masuk ke trainer mode. Wih, kan kudanya lebih kartunnya sini apa nih? Lebih bau-bau apa? Athena. Racing modenya, wih di, kudanya jantan bener. Oke, PVC, breeding mode. Ya, kudanya pasti bisa dibreeding ya. Tujuannya kan kita untuk mencapai, untuk supaya bisa populasinya banyak kan. Marketplace-nya kita bisa beli kudanya. Quarter 1 2022 baru beli materialnya, fam. Buy sell horses-nya belum, berarti masih terbuka luas buat kita. Experience yang kita butuhkan ini untuk naik level. Play to earn-nya tentunya dari kita menang balapan, dari breeding, bet, tournament, sell material item, sell horse, spend by the first horse, buy items to upgrade, buy more horses for his racing breeding. Fees deposit-nya 0%, breeding fee-nya 25 edge coin, fam. Kita nanti lihat yuk edge coin yuk. 2,5 stable coin, I'm so bullish with this coin. Oke. Okay. Ini edge coin-nya gue belum ketemu nilainya, kita lanjut dulu, fam. Turnamen event allows captain to. Oke, di sini ada kuda-kudanya kita bisa lihat dulu contohnya. Jadi ada kuda itu ada common, uncommon, rare, epic, legendary. Buset, seneng amat orang Vietnam ya sama kayak gini ya. Rarity with legendary being the highest rarest one. Win rate, this is what you can see but will heavily affect. Jadi win rate itu kita nggak bisa lihat statistiknya, ada yang disembunyikan ya sama dia. Oke, okay, energy common and common race horse 80, epic have 100, legendary horse 20. ROI 3-4 day shorter than common uncommon horses. Jadi udah jelas ya, ini common strength-nya ini speed, energy. Jadi kita tetap punya legendary, rare, epic lebih enak ya. Ini common, lux. Ini common semua. Uncommon ini, wah, bulunya lebih cakep ya. Ini rare, yang legendary kayak apa? Wah, ini mah unicorn. Wih, Pegasus, Senseiya. Wih, ini kuda apaan? Cat rambut. Kuda kepang. Wah, legendary keren bener, ada asap-asapnya nih. Wih. Wah, kripto. Oke, sekarang hak koinnya is a BEP 20 token built on the BSC blockchain. Hak koin pasti dipakai untuk ya semua transaksi lah.
Tokenomiknya ya play to earn harus yang makan paling banyak, airdrop masih ada, private sale ada, core team ada, public sale ada. Ini kalau lu mau lihat nanti buka aja white papernya fam. Teknologinya ini dia menggunakan DAO decentralized. Satu crypto horse, satu DAO vote. Oh, jadi kita bisa punya vote untuk menentukan apa ini. Untuk menentukan jalannya balap kudanya ini ya. Ada NFT mothership. Belum, dia belum buka semua ini. Crypto Horse announcement, ini udah, ini 1 Januari baru announcement, fam. 15 Januari baru beta game launch. Besok, fam, kita download, fam. Oke, fam. Sementara gue tertarik sama Crypto Horses, tapi nanti gue akan lihat lagi dengan Zetran. Sebetulnya daerah sini karena Michael Owen-nya ini gue demen. Tapi kenapa ada berita kok dia scam, fam? Udah, kita jangan ambil resiko ya, fam. Kita nanti lihat aja komunitasnya banyak apa enggak. Kita coba mainkan. Yang kita coba cari. Hi everyone, Judy here, and welcome to the rule. Oke, fam, demikian pembahasan gua di 3 game horse racing NFT yang sudah jalan 1 tahun. Sedang akan berjalan tapi ada berita nggak bagus dan yang paling baru, fam. Mana yang paling menarik buat lu? Tolong klik di kolom komentar, nanti kita akan perdalam lagi. Ya, karena kalau dilihat dari sekilas sih yang crypto horse ini, horses ini mekanismenya lebih sederhana ya. Zetran mekanismenya lebih rumit ya. Ada soal breedingnya, ada soal chance untuk dapat yang gen-gen bagusnya. Jadi sebetulnya mekanisme gua penasaran, cuman yang Zetran, cuman dari tingkat kebaruannya pasti kita mau main yang paling baru dong, yang umurnya masih lebih panjang ya, fam. Oke, klik aja di kolom komentar, fam, mana yang lebih tertarik. Gua akan coba perdalam lagi. Kalau gua udah putuskan mana yang mau gua mainkan, gua pasti akan posting lagi di video berikutnya. Kita main bersama-sama ya, fam, ya. Syukur-syukur nanti kita kalau sama-sama main horse racing ini kita bisa ketemu dan kita bisa balapan, fam. Sampai ketemu di video berikutnya ya, fam. Dadah.